jujur nih, bukan ini nggak bersyukur ya, tapi ini pengen juga hidup seperti orang normal biasanya. Tapi karena kondisinya tuh Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen. Penyanyi Lesti Kejora dikabarkan melaporkan sang suami Rizky Billar. Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada Rabu 28 September 2022. Dalam laporannya, Lesti Kejora membawa hasil visum sebagai bukti tindak KDRT yang diduga dilakukan oleh sang suami. Hal ini dibenarkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September 2022. Nurma mengatakan saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Dari laporan itu, Lesti Kejora mengalami tindak KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Billar. Semalam kita harus visum dulu. Jadi untuk dilaporkan kasus ini kita wajib visum. Berapa lama, Bun? Semalam saudari L laporan di tekanan. Untuk saudari L datang semalam. Bun, dampingi siapa? Kapan, Bun? Rizky Billar datang ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan. Ya, kalau itu nanti kita penyidik yang meminta keterangan. Sudah ada penjadwalan, Bun? Tapi sudah dikomunikasikan mau pun dilayangkan surat pun ke saudara Rizky Billar. Oh, jelas.